gimana Mbak? Heritage 1881 ya? Heritage 1881. Jadi ini tuh malam tahun baru dan suasananya tuh seperti ini guys. Lihat ya, lihat ya. Ini malam tahun baru di Hong Kong. Dan bentar lagi kita mau melihat atraksi drone. Katanya sih drone-nya tuh ada 600 drone. Jadi sebelum nanti ke atraksi kita kesini dulu ya. Yuk kita naik ke atas yuk, kayaknya itu di atas bagus banget loh. Ini bangunannya tuh ala-ala Inggris kayak gitu ya, ala-ala Belanda gitu ya. Ini kan peninggalan, emang hari peninggalan. Heritage ini. Nah guys, jadi suasananya tuh seperti ini kok. Oh, bagus banget ya, bagus banget ya. Kita jangan naik tangga lah, kita naik lift aja. Wow. Ini malam tahun baru di Hong Kong, suasananya seperti ini, musim dingin dan ya lumayan, nggak terlalu dingin sih sebenarnya hari ini, nggak terlalu dingin. Cuma nanti kalau pas di pinggir laut mungkin dingin. Nah ini dia guys, wow. Ini di Heritage 1881. Wow, keren keren keren. Dan kita tuh bisa ngelihat pemandangan di bawah, guys. Balikan Cina nih ya. Oh. Wow, di sini nih. Cantik. Nah, kamu ambil foto lah. Di tengah nanti, di tengah. Oh, ini kok aku agak ngeleong-ngeleong ya, Mbak? Ya, memang kayak gini jalannya. Aku ngerasa kok ngeleong-ngeleong gitu. Jalannya ini. Iya. Eh, di sini yuk, di sini yuk. Tuh, yang ke sana tuh ya. Mana. Aku kok ngerasanya ini ya, ngerasanya ngeri ya. Ya. Oh. Nah, ini guys di bawah. Nah, di sini nih. Di sini nih, bagus banget nih. Mau foto enggak? Iya. Aduh, aduh, aduh. Jadi ngeri lah aku. Nah, guys. Jadi kita udah mau turun ya. Gimana? Heritage 188 cantik enggak? Cantik banget. Cantik banget ya. Oh, kalian perlu kesini nih. Tapi posisinya malam ya? Iya, kalau malam bagus cantik. Iya, kalau malam bagus. Kalau malam bagus, tapi kalau siang biasa aja gitu. Karena kan yang bikin cantik kan lampu-lampunya. Yang bikin cantik tuh. Langsung aja ke sana yuk. Yang bikin cantik tuh lampu-lampunya guys, apalagi ini kan ada lampu-lampu Natal kayak gitu, jadinya cantik. Majar, ayo naik ke lift aja. Kita turun yuk. Jadi guys, kita naik. Ayo naik lift. Nggak bisa nyebrang guys. Jadi ini udah ada line ini ya, dikasih sama polisinya. Di mana nyebrang, di mana itu. Lah ini kok? Ini gimana mau ke sana? Ini kita nggak boleh nyebrang. Bentar, ini kalau mau ke sana gimana? Oh, sana, seberangannya. Oh. My god. Nyebrangnya jauh banget ini. Jadi kita ada garis polisi. Udah di garis polisi kayak gini. Oh, sorry. Jadi kita udah di garis polisi kayak gini, guys. Nggak bisa melanggar. Jadi ini muter-muter. Muter-muter untuk nyebrang ke sana aja itu kita udah muter-muter. Udah dikawal sama Pakde-pakdenya itu, pakde-pakdenya di sana tuh. Sorry ya. Oh, oke. Nah. Jadi, ya ikutin aja, ikut. Padahal kalau nggak di garis kayak gini nggak masuk loh. Ya. Ini ngapain digaris-garisin kayak gini kan? Jadinya malah numpuk ya. Seperti itu. Nggak tahu ini pulang dapat transportasi umum nggak, jalan kaki lah sekali-kali, jalan kaki.
过路处或行人隧道，继续前往各目的地。多谢合作。OK。由于尖沙咀海旁一带 ，Jalanan udah， Jalanan udah mulai。Nah, jangan melawan arus kayak gini, bakalan pusing sendiri. Guys, suasana malam tahun baru di Hong Kong. Jalanannya udah mulai ramai. Terus juga udah ada police line. Udah digarisin, nggak boleh melanggar. Kita lagi ada di kerumunan sama Mbak Jar. Oh, Jar Channel. Guys, seperti inilah. Kita kok ketemu lagi sama ini ya? Beli apa? Udah yuk, janganlah, udah ya. Di sini emang di sini emang selalu bagus. Yuk sana aja langsung. Nanti nggak bisa jalan soalnya. Nanti udah ditutup sana sini. Eh, lewat sini bisa. Tahun lalu aku ke situ, ke harbor sini. Naik ke atasnya tuh. Dari tadi kayak gini nggak dipencet. Iya. Kenapa ya kayak gitu ya? Mungkin ada kalau tempat tutup, takutnya ini kan lagi ada wabah kayak gini. Nah, di sana kan itu ramai banget. Oh, di sana ramai banget. Yang ramainya tuh di sana. Cuman kita lihat dari sini aja nanti. Sana aja, jangan yang ada atap ininya, yuk. Guys, aku nggak bisa live itunya, nggak. Jalan-jalan doang. Betul katanya nyonya. Kenapa? Kalau malam tahun itu cuma jalan doang, nggak bisa dilihat. Nah, nanti di sana tuh yang kelihatan jelas banget. Kata kakakku. Dumbel-dumbelan, desek-desekan banyak banget. Gelap. Kita di pinggir aja, jangan jalan pelan tapi posisi di pinggir, soalnya nanti kalau ada acara itu di lautan, kita dari pinggir aja. Setidaknya sekali lah ya tahu ya kayak gini ya. Ada kembang apinya nggak sih ini? Mana boleh sekarang, nggak boleh ya di demo. Enggak. Katanya sih aku juga tahu. Juga baru katanya. Wow. Ini kalau kita pisah. Thank you. Jalan lagi jalan. Nah, itu kalau di sentral itu ya, itu panggungnya tuh, itu artis tuh ya yang lagi nyanyi ya, itu kelihatan nggak dari sini? Ya itu kelihatan nggak dari sini tuh panggungnya kan?
layarnya nah, besar. Ada yang itu. Mumpet tahu melihat lampu itu? Ya. Ini lihat apa ini? Gak tahu ini lihat apa sih ini acara tahun baru apa sih ini? Kita ambil foto-foto tadi. Oh sorry. Nah, ini patungnya juga di. Kita pulang maksudnya kita ambil foto spot tuh di lain tempat gitu loh. Bukan di sini. Tapi atraksi itu jam 12 loh di sini, serius. Tapi di sana tuh di sentral. Tapi nanti dari sini itunya drone-nya muter-muter di laut. Jam 12, kita nanti dengan jam 12. Drone-nya tuh, ini drone stasiun TV biasanya. Itu meliput berita itu. Kukira pertunjukan itu. Bukan, itu kan lihat kita. Nanti kan besok diberitain. Makanya fokus di sini. Zaman dulu kan pakai helikopter. Ini kan enggak usah. Kayaknya bukan orang
Ya kelihatan, bagus. Ya udah. Oh, gantian aku. Ya. Nanti aku foto, bagus udah tuh. Video. Aku dong. Udah enggak usah dimatiin. Oke, bagus. Nah, ini nih yang disebut ini. Wow. Nah, ini. Thank you for our collaboration. 由于尖沙咀海旁一带，ini di situ, itu di Christmas itu bagus ya. Iya, dia matinya lampunya. Lampunya bagus. Dah hilang lah tadi kan pepa warnanya ungu cantik. Sampean pulangnya di mana? Aku ke Teko. Oh. Mintirnya mana? Awas jangan ngilang. Itu ngapain sih itu? Pada foto di sini. Hong Kong. Itu tuh bukan kembang api, itu tuh kayak mesin itu tuh. Makanya di atas gedung itu kayak gitu doang. Kalau kembang api kan dia tinggi kan? Itu mah cuma bertok-bertok kayak gitu doang. Jadi ini udah selesai mau pulang. Ini udah jam 12 malam, kita mau pulang. Masih ada MTR gak ya? Suasananya sini kalau mau. Ngantri apa mereka? Mereka ngerusakin itu loh. Mereka ngerusakin alat ini loh. Ini jalanan dirusakin. Jalan raya udah dikuasai sama pengguna ini ya. Jalan kaki ya. Ini jalan rayanya Hong Kong udah nggak dipakai lagi nih. Rambu-rambu lalu lintasnya udah diterjang semua. Guys, lihat. Polisi di mana-mana. Ini polisi lain udah pada jatuh, polisi lainnya udah pada nggak dipakai. Ini MTR ya? Mungkin. Subway itu? Polisi lainnya udah nggak dipakai. Ini biasanya yang masih nyantai-nyantai ini anak muda nih, yang ini mereka yang udah gitu di sini gitu sampai pagi. Nah, kita masih ke bagian MTR, jadi nggak jadi jalan masih. Ini di S loh.
Iya, tim sukses deh.